Honda luncurkan mobil listrik All New Honda CR-V EHEV DJI IAS 2023. Honda luncurkan mobil listrik All New Honda CR-V EHEV DJI IAS 2023. Pada tanggal 10 Agustus kemarin, bertepatan DJI IAS 2023 Serpong, Tangerang Selatan, PT Honda Prospect Motor memperkenalkan generasi terbaru Honda CR-V. Honda CR-V generasi terbaru ini hadir dalam dua pilihan varian, yaitu All New Honda CR-V 2L RS PHEV dan 1,5 Turbo. Banyak fitur yang dibenamkan pada mobil atau model Honda CR-V ini yang diluncurkan di DJI IAS 2023 ini. Salah satunya adalah fitur Honda Connect yang diperkenalkan melalui All New Honda CR-V generasi ke-6. Sedangkan pada masa Honda Sensing hadir dengan fitur lebih lengkap berupa tambahan teknologi Adaptive Driving Beam. Untuk motor hybrid, PT HPM mengklaim teknologi HEV diusung All New Honda CR-V merupakan yang terbesar di kelasnya. Sayangnya, PT HPM baru akan menjelaskan spesifikasi dari Honda sore ini di ajang GIIS 2023. Layaknya mobil hybrid lain, All New Honda CR-V Hybrid ini juga mempunyai sistem regenerasi daya untuk baterai yang juga diatur sistem pengaturan tenaga yang pintar, sehingga menghasilkan konsumsi bahan bakar yang minimum sekaligus ramah lingkungan. Untuk ukuran mesin, All New Honda CR-V 2L RS HEV punya tinggi 1689 mm, lebar 1866 mm dan panjang 4689 mm.
Wheelbase All New Honda CR-V 2023 ini punya ukuran 2700mm, masih sama dengan generasi pendahulunya. Untuk harga, PT HPM belum memberikan harga pasti yang akan diumumkan besok sore, yang bertepatan di GIIAS 2023.